ganjen. Kenapa sih, Maira? Satu, dua, banyak. Dua, dua. Udah nunggu, udah mulus nih. Kasih. Lah, jangan. Ngantri. Aduh. Kok gue bisa mules-mules ya? Makan apa coba tadi gue? Sarapan dulu! Mai! 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 Buru-burunya! Assalamualaikum! Ya! Mai! Sarapan! Aduh! Main jalan aja lagi tuh anak, timbang suruh sarapan doang! Dari salah tingkah bicara sama kamu, bibirku terbungkam melihat senyummu. Aku tak kuasa saat di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa? Bagaimana caranya? Keburu merah lagi. Gimana sih yang ngeliat lampu apa? Duh, pinggirin, bikin macet itu. Aduh, pinggirin. Lo ngeliat lampu ini, lampu merah nih, gimana sih? Ya, bentar. Sini dulu, tanggung jawab lu. Aduh, Mas gak apa-apa kan? Gak apa-apa gimana sih? Sakit aja gue nih. Mau kemana lo? Aduh, mati. Gak apa-apa, udah. Oke, udah urusan sama dia. Sebelum ke orang nih, cari lo. Masih sepi. Jam gue segini-gini aja sih. Mati kan? Kecepetan dong gue. Sepi. Sarapan dulu deh. Bang, buburnya satu ya? Iya, pedes gak? Jangan pedes-pedes. Ekstra kecap. Oh, siap. Oh ya bang, jual teh panas nggak? Teh panas nggak ada. Ada tuh di situ nih. Oke. Ntar ya bang, titip tas. Bang, satu ya. Oh iya, pedes nggak? Sepedes-pedesnya. Wah, doyan pedes nih. Bukan lagi. Siap. Nggak ada kopi bang? Kopi nggak ada, ada tuh di situ. Maksudnya? Iya. Nanti bang ya? Dulu ya. Iya, saya beli kopi dulu. Bang, ada kopi kan bang? Ada. Satu ya? Iya. Lu lagi.
lu tuh harusnya bertanggung jawab, jangan main kabur aja lu. Ini kok korban tabrak lari nih begini nih. Lah tadi kan gua udah nanya, lu bilang apa-apa. Lu main kabur aja nih, kaki gua kesleo. Wow, bukan sih, kesleo aja lebay banget sih, manja. Ya seenggaknya lu minta maaf dong. Iya, gua minta maaf. Bang, bubur yang mana? Kau menatapku dari sangka bicara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat senyum. Bang, ini ya, Bang ya. Geser, geser. Jauhan. Kaki gua lagi sakit begini. Sakit banget sih. Aku selalu tak bisa bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka, 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 suka sama kamu. Kok pedes ya? Bang, kok pedes sih? Saya kan minta gak pedes-pedes. Aduh. Aduh. Mulus lagi. Bang toilet di mana ya? Duh, Mai. Titip deh. Bang. Kok biasanya enggak pedes, Bang? Tuker kali ya. Ya Allah, siapa gimana? Kan saya bilang sepedes-pedesnya. Maaf ya. Lu saya aja yang dagang gantian. Ya Allah. Maira, lu kenapa pakai ninggalin pertandingan segala? Kan belum selesai. Ya, tadi tuh Maira ya. Mules-mules, sakit perut, gak tahan. Jadi, lu didiskualifikasi. Artinya, lu dianggap kalah dong. Ya ampun, lu gimana sih? Ya udahlah, gak apa-apa lah, Nya. Lagian juga Maira udah gak mau lagi tuh jadi pemain bulu tangkis. Aduh, gua gak ngerti lah. Nya, beli jamu, Nya. Iya, bentar ya. Bentar, lagi ngomong sama anak ayah. Bentar. Lu kagak boleh ngomong begitu. Pokoknya Nya kagak mau tahu. Lu kudu harus wajib nerusin perjuangan babe lu. Main bulu tangkis. Buat ngewakilin kampung kita. Lawan kampung sebelah. Aduh Nya, Maira tuh gak mau jadi pemain bulu tangkis. Maira maunya jadi ahli terapis. Biar Maira tuh bisa... Ya, gimana sih? Gini hari, anak gadis cantik pengen jadi ahli terapis. Ngurut-ngurut, minjit-minjit kayak begitu. Kagak ngerti deh Nya cara berpikir lo kayak gimana. Nya, Maira juga gak ngerti sama jalan pikirnya. Maksa-maksa anaknya jadi pemain bulu tangkis. Gak mau, Maira pensiun, dah. Lu denger ya, Nya cuma pengen ngebukin sama orang-orang noh. Waktu dulu, babe lu jadi juara bulu tangkis. Mainnya bersih, kagak main guna-guna, kagak main dukun. Maksudnya gimana ya, Nya? Nya, kok lama banget sih, Nya? Bentar dulu ya, ayah mau flashback. Jadi begini. Dukunnya bawa sesajen. Enak aja, sembarangan ya nuduh-nuduh, fitnah. Wasit, ini ada yang curang. Bininya Bang Mahdi main dukun. Jangan fitnah ya. Ini buktinya, Pak. Aduh, telat saya. Pak RW. Siapa yang menang? Itu Bang Mahdi. Oh. Tapi ada kasus, Pak RW. Kasus apa? Bininya main dukun, Pak RW. Yuk, kita kesana yuk. Zaman sudah CCTV begini, masih main dukun. Ini buktinya. Iya, ngaku aja. Udah kok, ngaku aja. Nah, ini udah ada buktinya kok. Ada. Ayo, main dukun. Ayo, bener. Kagak main. Ada kaki gua. Kagak main dukun, sumpah. Udah ada buktinya juga, nanti ngelak. Eh,
kaki gue sakit. Tuhan, Tuhan dalam suruh paham ya. Tuhan, benar. Pasti gak marah main Tuhan ini. Sakit gak nih ya? Bener. Kebetulan emang jodoh gak kemana. Gue kerjain. Rasain, pingin banget gue ngeliat reaksinya dia nih. Habis dikerjain kayak gimana. Tahapan terakhir pada proses pemulihan cedera adalah rehabilitasi. Pada tahap ini, bagian tubuh yang mengalami cedera akan digerakkan secara perlahan-lahan dan secara bertahap untuk mengembalikan fungsi normalnya termasuk kekuatan, daya, dan fleksibilitas. Mari sekarang kita praktekkan. Perhatikan ya. Oke, siap Pak. Boleh juga sih nungguin dia ya. Ntar pas ketemu kan bisa nanya. Sakit gak kalau diterapis? Takut banget gue. Malah sakit banget lagi nih. Udah bener belum kak? Wah kamu udah ada perkembangan ya. Kalau gini udah boleh praktek dong. Ya enggak dong, harus ada satu kali pertemuan lagi. Ya Allah, ini orang lama. Lama banget sih. Ngapain aja sih di dalam? Bingung gue. Rebahan dulu kali ya. Aduh. Maira, makan yuk. Masih panas nih. Mai.
kok kagak nyaut? Jangan-jangan ketiduran nih anak. Mai! 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 Lu di kamar mulu, kagak mau makan apa? Mai! Nya, maafin Mayra ya. Mayra kagak bisa turuti maunya jadi penerus babe main bulu tangkis. Mayra kan udah bilang ke Nya kalau Mayra mau jadi ahli terapis. Nya kagak izinin. Ya udah Mayra kabur dari rumah. Tapi Nya gak usah khawatir. Nanti Mayra pasti pulang kalau udah pinter urut dan bener-bener jadi ahli terapis. Mayra. Mai, Mayra. Aduh, udah malam aja nih. Semua tuh kebetulan. Tadi tuh gue ngeliat tempat terapis. Sekarang gue mau nanya sama lo, sakit gak di sono? Kalau ngebenerin di kaki. Oh, lebay banget sih. Cuma ketabrak ban motor gue aja selebay itu. Ini bukan masalah ketabrak doang. Ini kayaknya saraf gue ada yang gak bener nih, ada yang ngejepit. Tambah lagi ditabrak sama lo, ini tambah sakit lah. Kata ahli terapis, saraf kejepit babe nih sulit disembuhin. Nih, emang benar-benar gak bisa sembuh? Kata ahli terapis, kalau bebe pengen sembuh, mesti rajin terapi. Yang bikin pada pusing, biayanya mahal, nih. Motor lu mana? Gue tinggal di tempat temen gue. Ya udah, masalah kaki lo biar gue aja yang tanganin. Kebetulan gue udah belajar tuh di ahli terapi sana. Yakin lo bisa? Yakin lah. Tapi ada syaratnya. Lo tau gak ada kontrakan kosong di mana? Kasih tau gue dong, mau gue tempatin. Gue kabur dari rumah, panjang ceritanya. Kok emang Mayra pergi dari kapan? Dari siang sih, tapi ayah taunya baru malam ini. Ya ampun. Soalnya tulis surat. Dundun. Lu lihat anak ayah kagak? Si Mayra. Loh, Mayra kemana, Pok? Kabur dari rumah. Kaburnya kemana tuh, Pok? Kalau gua tahu kaburnya kemana, gua kagak bakalan nanya sama lu. Iya, maaf, Pok. Aduh, gimana ya dia? Dim. Lu lihat Mayra kagak? Enggak, Bang. Kata dia kabur. Iya, Dim. Kagak lihat? Enggak, Pok. Aduh, kemana? Ya udah deh, Pok. Kalau ayah ngeliat Mayra, nanti ayah kasih tau Pok deh. Iya, kabarin ya. Iya, Dim ya. Iya, Pok. Mana lagi tuh anak? Ya ampun. Singkong. Kong. Lihat Mayra kagak? Anak ayah. Udah laku. Udah laku. Ayah nanya anak ayah si Mayra. Ngeliat kagak? Tanah yang dibojong kan?
Telat lo. Udah gue jual murah. Aye kagak nanyain tanah, Kong. Aye nanya anak aye si Maira. Lihat kagak? Oh, kontrakan maksud lo. Masih ada yang kosong. Emang ada yang mau masuk? Udah. Assalamualaikum. Lena, Lena. Apa? Gimana kabar anak lu si Maira? Baik-baik aja kan dia? Nantu dia yang mau nanyain, Kong. Syukur dah kalau dia baik-baik aja ya. Gimana, Kak? Harganya udah cocok? Atau mau lihat-lihat ke dalam dulu? Untuk harga nggak ada masalah kok. Yang penting bisa buat tidur aja. Oh gitu. Kalau gitu, saya boleh minta fotokopi buku nikahnya? Mbak, saya sama dia bukan suami istri. Ini saya cuma nganterin dia doang. Kok tapi mukanya mirip ya? Biasanya, kalau jodoh itu mukanya mirip loh, Kak. Sebentar deh. Kayaknya kamu orang dicari-cari itu ya? Kamu Maira kan? Ini kamu kan? Mbak, sorry. Bentar ada barang ketinggalan. Mbak. Bukan bener dia si Maira. Mbak. Jadi kalian berdua nih yang mau ngontrak? Enggak, Pak. Yang mau ngontrak cuma dia aja. Saya cuma nganter aja. Jadi kosong nih, Pak? Bisa sih masuk. Tadi sih ada yang mau ngontrak, cuman kagak ngasih DP. Kalau gua sih, kalau ada yang ngasih DP duluan, silahkan. Oh, yaudah. Enggak usah. Gue yang mau tinggal di sini. Pak, kan rencana di sini cuma mau seminggu dulu. Kalau misalnya DP 300 dulu enggak apa-apa ya? Lempengin aja dah, gope. Nanti akhir bulan gope lagi. Coba dihitung dulu ya. Oh iya. Urusan kontrakan udah selesai nih. Kaki gue gimana? Ya udah kalau gitu besok lo kesini aja, nanti gue urut. Fix sembuh. Pas nih Neng, gope. Selamat berbulan madu. Salah. Pokoknya kalau ada yang bisa nemuin anak ayah, ayah kasih hadiah 20 juta. 20 juta, Pok? Iya. 20 juta? Biarin deh tuh, abis-abis tabungan ayah selama ini. Ame bonusnya, minum jamu gratis tiap hari di mari. Iya. Mantep banget, Nya. Ntar kalau ada yang nemuin, nih dia, telepon ayah. Nih ya, catet ya. Buruan. Kabar ya, telepon ayah ya kalau ketemu ya. Nah, nih fotonya nih, ini foto terakhir anak ayah nih. Nih, masih ingat kan sama si Maira? Coba mau lihat, Pak. Nih. Sebarin nih di sosmed ya, sebarin nih. Ya udah, Pak. Nanti saya kalau ketemu, Ti, saya kabari sama Mpo. Tapi namanya nyambung kan, Pak? Iya. Makasih. Permisi, Pak. Iya. Maira lu kemana sih? Nyapan kangen. Wah, Maira lu udah makan belum? Aduh. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Maira. Kenapa ya? Maira kenapa? Kabur dari rumah. Yang benernya? Ya, lu kemana sih? Aduh. Ya. Dinya tenang aja. Serahin aja sama Abang David nih.
Nya kemarin nih, Nya. Motornya Pak RW, Nya. Hilang. Siapa yang nemuin? Siapa, Pit? Gue, Nya. Oh, iya, Pan, tapi kita ngomonginnya orang, bukan motor. Ini anak ayah nih. Gampang, Nya. Ayah punya link di mana-mana. Ayah tinggal sebarin aja nih ke sosmed, ke teman-teman ayah. Udahlah kecil itu mau urusannya, Nya. Tapi, Nya, kalau sampai Mayra ketemu, bisa dong. Bisa apa, Pit? Boleh kan? David melamar Mayra. Kalau itu, ayo pikir-pikir dulu dah. Tapi yang namanya jodoh kan kita kagak tahu ya. Mending lu ikhtiar aja dulu, bantuin nyak nyariin tuh si Mayra sampai nemu. Kali aja jodoh. Bener ya, Nyak? Iya. Oke, Nyak. Gue pegang nih omongannya nih. Iya, iya. Karena jodoh gak akan kemana. Nah, tuh dia beneran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pit. Lu kagak butuh nih fotonya Mayra. Gak usah, Nyak. Ayo udah banyak nih fotonya di sini. Kan ayo follow dia. Mana? Makan belum sih? Icos, stay curious. Assalamualaikum. Mayra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fajar. Gimana? Seperti janjinya semalam, jadi kan ngurutin kaki aku. Ya jadi sih, tapi nggak ada minyak urutnya. Tuh kan, the feeling. Ya terus gimana solusinya? Udah, naik motor deh. Ayo, aku anterin. Motornya kan kempes, lo yang ngempesin kan? Ini gimana? Itu kayak si Mayra, anaknya Polena. Udah jalan kaki aja, biar cepet sembuh nih, sakit nih, yuk. Oh, rupanya dia tinggal di kotrakannya Bang Somat. Nyamar dulu, samaran. Oh, oh ya, oke, okay, okay. Dah. Yuk, bentar-bentar gue kunci dulu. Dia kok pakai kacamata ya? Awas. Ada pengumuman nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, nyak, babe, encang, encing. Bagi siapa yang lihat Mayra, kabarin aja ya. Ada apa ya? Itu mpok. Anaknya Nyak Lena, si Mayra hilang. Mayra anaknya Polena. Ya udah kasih tahu ya, kalau ngeliat ya. Iya. Yeah. Mayra kabur. Hilang dong. Kenapa jadi harus laporan sama elu? Kan kalau ke Mayra ketemu bisa lapor langsung ke nyaknya Mayra. Ini udah perintahnya langsung pok dari nyaknya. Ya, emang begitu kok. Kabarin aja ke ayah. Kali aja itu emang nyaknya nganggep gue jadi calon mantu. Ada hadiahnya kagak? Ya elah po, lu sama tetangga gitu banget sih hitung-hitungan lu. Tetangga sih tetangga, cuan. Cuan, cuan. Berarti fix Aye yang bakal jadi perwakilan kampung. Emang lo tahu jualan minyak urut di mana? Akalah. Warung sama minimarket gitu. Terus jalan ke kontrakan juga banyak warung-warung kelontong. Lah, terus lo kenapa nggak beli?
Lu yang tahu, takut salah gua ntar belinya. Hah? Lu Maira yang lagi dicari-cari tuh ya? Maira siapa? Nih, foto lu. Iya kan? Lu Maira yang lagi dicari-cari itu. Beda-beda, bukan gua Sri. Pakai ngeles lagi lu. Mau lu kacamata-mata gitu lu nyamar pasti lu ya, supaya enggak ketahuan sama orang kan lu. Ayo, Den, taruh lagi. Bisa gak bang, ada apa sih bang, buru-buru banget? Oh no, gue ngeliat si Maira barusan. Hah, Maira? Maira anaknya Nyalena? Iya, gue ngeliat dia keluar juga barusan di kontak Bang Somat. Yakin lo? Oh udah, duit masalahnya, duit, udah. Gue abis liat si Maira barusan. Yang bener lo? Iya, dia abis dari kontrakannya Bang Somat, kamu sebelah. Yaudah kita samperin yuk. Iya. Yeah. Tapi hadiahnya bagi dua ya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Bener lu? Iya, yeah, udah yuk, buruan. Beneran? Lu udah berhasil nemuin si Maira? Dapit gitu loh. Bukan cuma omongan kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Nyak masih inget kan? Motornya Pak RW yang hilang itu? Iya, yeah, iya. Yeah. Iya, iya, iya. Udah tahu. Gak usah terusin. Nah terus kenapa lu gak bawa pulang sekalian kalau udah nemuin? Biarnya puas. Mending nyak langsung aja jemput tuh si Maira. Di kontrakannya Bang Somat, kampung sebelah. Ayah yang nganterin. Ya udah, kita berangkat sekarang. Kita jemput. Tunggu dulu. Ya masih inget kan kesepakatan kita? Ayah udah bisa dong lamar Maira. Ngelamar-ngelamar mulu. Ketemu aja belum? Mana sih? Ya udah, lu tunggu sini. Ayah kunci pintu dulu. Ntar lagi jadi mertua gua lu nyak. Ya. Ini nggak jadi beli minyak dong nih. Iya, masa gawat kayak gini. Maira. Lu di sini rupanya. Noh, nyak lu nyariin noh. Jangan-jangan lu bawa kabur dia lu ya? Atau enggak? Lu berdua kawin lari lu ya? Lu siapa sih? Udah pasti lu bawa kaburnya nak. Ya kan? Aku. Aku lu. Saya bisa jelaskan. Mai, Mai, aduh, ternyata lo di mari ngapain? Nyariin, Mai. Aduh. Nyak, ini siapa nih? Ini jangan-jangan biang keladinya nih? Hah? Ngomong lo. Ntar lo, ini siapa ya? Kayaknya mukanya kagak asing. Siapa sih? Udahnya, gak usah banyak mikir. Bawa aja ke Pak RW, biar makin jelas. Nah, bener tuh. Ikut tuh. Dia kan juara bulu tangkis sekabupaten. 3 kali berturut-turut. Tanpa jeda. Malah sekarang. Kabarnya dia sudah menjadi pelatih tim kabupaten. Oh. Tetapi Pak RW. Tim dulu. Makanya ayah suruh kemari si Fajar. Buat ngelatih bulu tangkis anak ayah si Maira nih. Bagus itu. Bagus. Tunggu sebentarnya. Perasaannya dari tadi gak kenalin dia. Nyak juga gak ada cerita-cerita kan? Kalau dia ini sepupunya Maira. Kenapa sekarang tiba-tiba ngaku-ngaku kalau dia sepupunya Maira? Pak RW, coba tanya lagi lebih jelas nih orang nih. Kalau perlu buka tuh CCTV di kampung. Bit, namanya juga baru ngeh. Kan udah lama kagak pernah ketemu. Ya wajar aja kali kalau lu pada ingat. Iya Jar ya, jarang ketemu kita, jarang ketemu soalnya Pak. Iya. Gua curiga nih pasti ada yang gak beres di sini nih. David, jangan susun. Oke, berarti kalau semuanya sudah jelas, sudah tidak ada masalah. Sekarang giliran saya ada perlu sama Fajar. Ada apa lagi ya, Pak? Tenang aja. Nanti akan tahu. Saya itu
pengen foto bareng sama kamu. Sudah lama saya ngefans sama kamu. Ayo, Pak. Ayo, siap. Mai, pokoknya lu harus ikut pertandingan. Nah, mulai sekarang lu latihan deh tuh sama si Fajar. Nya kagak mau lu dikalahin lagi sama lawan lu di pertandingan nanti. Kagak mau ya, kagak mau, Nya. Kenapa maksa sih? Nih deh, Nya. Mending tuh orang suruh pergi aja. Usir deh. Percuma juga Mayra udah gak mau lagi main badminton. Apalagi udah latihan sama dia. Gimana ceritanya sih? Nya udah laporan sama RT, udah bilang sama orang-orang kalau Fajar itu sepupu jauh lu yang mau tinggal di mari. Kalau tiba-tiba si Fajar kagak ada, ntar orang-orang pada bilang apa ke Nya? Ntar kira Nya ngada-ngada lagi. Udah ngada apa sih, Nya? Hawa gelap. Mai! Belum selesai. Mai! Nya, mendingan saya pamit aja kali ya. Sepertinya Mayra... Kagak bisa, lu tetap di sini. Lu kudu ikut bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Mai! Nyak sedih bukan karena Mayra kagak nurutin kemauannya. Tapi Nyak sedih karena udah ngecewain babinya Mayra. Apa tadi Ayah terlalu keras sih sama Nyak? Kagak bisa ngewujudin cita-cita babi Mayra untuk ngejadiin Mayra pemain bulu tangkis hebat. Mei, lo ingat pesan babi ya? Lo mesti wujudin cita-cita lo. Babi yakin lo pasti bisa. Iya, Be. Lena. Iya, Bang. Kalau sampai gue pergi duluan, titip pesan, lu mesti jagain anak kesayangan kita ya. Abang jangan ngomong gitu, Bang. Abang harus nemenin Ayah sampai akhir hayat. Bang. Mau ya ngelatih Mayra jadi pemain bulu tangkis yang hebat biar babinya seneng tuh. Nyak jadi bisa ngewujudin cita-citanya kan, ngejadiin Mayra pemain bulu tangkis yang hebat. Dan kan dulu mantan pemain bulu tangkis terhebat di sekabupaten. Hanya bisa aja, saya sih mau banget ya. Cuman Mayranya gimana? Mau apa enggak? Sekarang biar Nyak yang ngomong sama Mayra ya. Mayra didengar semuanya kok, Nyak. Terus gimana? Lu mau kan? Iya, Mayra mau kok, Nyak. Kalau bisa sekarang juga latihannya. Sekarang juga latihannya. Rumah sakit, Neng. Gak bisa biayain ya? Iya, Bu. Tuh, susah. Selamat, rumah Anda akan dibedah oleh... Balik! Bedah rumah lagi. Setiap hari,
jam 10 pagi. Di Entertema. Menunjukkan kepada Allah bahwa ia berpihak kepada kebenaran. Sharing banyak hal positif seputar agama yang kita cintai ini. Mereka bersama pasukan, tapi kita bersama Allah. Siapa yang akan menang? Yang bersama Allah atau yang bersama senjata dan pasukan? Allahu Akbar. Mengangkat tema-tema keseharian bersama narasumber istimewa. Karena sudah ada pengakuan, ya aku bersaksi, engkau adalah Tuhan. Share it. Di Muslim TV. Ini dia playlistnya orang Indonesia. Lagu-lagu hits Indonesia cuma ada di sini. Saksikan Bucin, Bursa Music Indonesia, setiap Sabtu dan Minggu, jam 8:30 malam, di Music TV. Ketika mahakarya membius mata kita, perpaduan keindahan manusia dan juga rancangan desainer Top. Terinspirasi dari era peranakan, style saya ini lebih ringan, lebih bisa dipakai, dan lebih edgy, lebih seksi. Jangan berkedip, karena ini adalah masterpiece yang tak boleh kita lewatkan. Runway di OKZone TV. Gak cuma jago goyang, Inul Daratista juga jago masak. Bunda Inul akan membuktikan kelihayannya dalam meracik hidangan istimewa. Kalau aku latihan ya pasti bisa, Ce. Maksudnya bisa keiris dariku. Yuk seru-seruan di dapur bersama Bunda Inul di Dapur Ngebor. Di OK TV. Top 4 oldest players in UEFA Euro 2024. Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer, Luka Modric, Oliver Giroud. Tidak perlu seratus. Gratis tonton di RCTI. Mas. Good. Mas. Good. Mas. Good. Kasian lo kan, udah lama gak main badminton, capek kan pasti? Alasan. Gimana rasanya? Pegel banget sih. Pegel? Baru awalan itu. Saat di depanmu, sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa. Kalau yang begini mah gua kagak ikutan dah. Eh, kamu lihat di situ bintang yang paling terang tuh. Mana sih? Ini gua kagak lihat apa-apa, nggak ada loh. Coba perhatiin.
jadi ingat sama babinya Mayra. Masa kali dia sih terang banget. Tapi kayaknya dulu kita kagak pakai rebahan berduaan begitu di rumputan. Kerjain. Enggak ngerjain. Ada itu tuh. Lihat. Ih, masa gitu enggak lihat sih. Orang enggak ada mana sih ngerjain. Aduh. Aduh. Kalau aku suka sama kamu. Suka sama kamu. Jamunya ya, Nyak udah bikinin nih, spesial buat lu. Nyak, ini biasanya emang porsi orang juga segininya? Ya kagak, Nyak rugi dong kalau segitu. Kan Nyak tadi udah bilang, ini khusus, spesial banget Nyak bikinin buat lu. Nyak bikinin ukuran ekstra, double-double. Biar lu kuat terus, ngelatih bulu tangkis si Mahira. Makasih ya, Nyak. Minum dah tuh. Yuk! Mayra, lu gimana sih malah ngagetin orang diminum? Hatiku berkata, ingin katakan cinta. Namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau menatapku. Jadi salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat senyummu. Aku tak kuat sesat di depanmu. Abisin. Urut dulu yuk kakinya. Minum jamu dulu Mayra, baru diuruti. Urut dulu kalinya, baru minum jamu. Enggak, minum jamu. Minum jamu dulu, udah deh. Urut dulu, ini minum dulu. Ini jamu apa ya? Jamu komplitnya. Suka sama. Aduh. Tahan ya. Aduh sakit banget. Bibirku terbungkam melihat senyummu. Aku tak kuasa saat di depanmu. Coba rasain. Ya, men. Rasa tapi mengapa aku selalu tak bisa, bagaimana caranya agar diri enakan lo makin jago lo. Tinggi yuk. Suka 25 25 25 kok 25 sih, bukan tadi 30? Enggak ada, ini aku yang hitung kok tadi. Oh. 25 26 27 28. Enggak ada berhenti-berhenti. Atlet itu harus punya ketahanan fisik yang bagus. Mental juga harus kuat. Kalau misal lu sampai sini mental lu udah enggak kuat, gimana lu mau buktiin sama nyaba babe lu kalau lu bisa menang? Buktiin sama orang-orang yang ngefitnah babe lu. Oke? Okay? Enggak ada alasan lain, lanjut lagi. Ulang dari satu. Dari ulang. Ulang lagi. Ayo, satu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, terus, 29, satu lagi, 30, aduh payah deh, payah. Cukup, diri, ikut, jangan ada istirahat dulu. Ngapain? Mau bonceng? Enak aja, kamu lari. Saya naik motor ikutin kamu, ayo. Seriusan? Ayo, semangat. Ayo lari, ya. Terus. Ya, lari terus. Sejauh perjalanan, kiri. Ayo terus. Aduh. Ayo.
tahu kamu haus. Oh ya, surat buat kamu. Surat lagi? Surat yang kemarin-kemarin aja gue belum baca. Gak apa-apa. Isinya sama kok. Udah gak zaman kali surat-suratan. Emang lo gak punya HP? Kalau gue mah gak mau ya. Kalau jejak-jejak asmara gue ketahuan sama orang. Lari lagi yuk, semangat. Ayo, yang kebanyakan ngobrol. Yang kebanyakan ngobrol itu emak-emak. Yuk. Apa sih? Main aja juga belum? Lo sengaja kan ngedeketin mantan gue bikin konsentrasi gue hancur. Oh, jadi ini mantan lo. Eh, lo gak usah so tau deh. Lo dorong gue sih? Apa? Ya lo yang apa? 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 Gila, apa? Apa? Lu kenapa nyerang anak gue? Anaknya aja yang gak tahu diri. Gimana gak tahu diri sih? Ya, kok anaknya pergi? Nah, baru gue mau bilang. Nih, gara-gara dia nih nyerang anak gue. Ya, karena anaknya pergi, maka pemenangnya Fiona. Kagak bisa. Anaknya didiskualifikasi. Kagak bisa. Dia kan yang nyerang anak gue. Makanya anak gue nyelamatin diri. Kagak bisa gitu dong. Tapi kami panitianya, Nyak. Panitia apaan? Ayah nyaknya, Pablo. Main lagi, Maira! 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 Maira tuh bocah putih! Maira! Ini kenapa mereka ngejar kita sih? Karena gue bawa lo lari. Ya terus kita lari gara-gara apa? Supaya lo tuh gak ribut sama Fiona. Kenapa? Lo takut Fiona kenapa-napa sama gue? Oke. Udah aman. Yuk. Ayo. Bu Lena, saya sudah menyuruh warga untuk mengejar Maira. Tapi Maira sampai sekarang belum kembali. Terus keputusannya gimana, Pak RW? Setelah saya mendengar laporan dari warga bahwa kejadiannya tadi seperti itu, maka saya putuskan besok pertandingan diulang. Yes, nah, begitu dong Pak RW. Itu namanya Pak RW bijaksana. Tapi ya, dengan catatan, kalau memang Maira besok tidak datang juga nih, dia kita nyatakan kalah, dia udah menang. Tenang aja Pak RW, itu tanggung jawab ayah. Oke. Okay. Ya. Gimana? Beres kan? Beres. Begitu aja repot. Pegang. Tolong fotoin saya dengan Bu Lena. Siap. Hahaha. Coba lihat. Iya. Thank you.
kejadian bakal diulang. Nyak udah ancem tuh wasit. Dan dia udah sepakat. Nyak yakin kalau pertandingan diulang, lu bakalan menang. Udah pastinya dah. Udah makannya, terusin. Udah Nyak, udah habis nih. Kalau udah habis, udah buruan istirahat. Mai, tidurnya jangan malam-malam. Biar stamina lu tetap terjaga, ya. Nah, betul ya. Jadi benar, Fiona mantan lo. Kenapa putus? Kan cantik. Terus putusnya kapan? Udah lama. Bener katanya, istirahat yang banyak biar energinya bertambah. Duluan. Gimana sih? Kan nyak nyuruhnya istirahat. Aku bantuin nyak ya. Pasti masih suka tuh. Hah? Siapa yang nemenin? Ih masa gitu gak ngeliat ya? Orang gak ada mana sih ngerjain. Bisa bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka, 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 suka sama kamu. Suka sama kamu. Sajen. Bapak siapa yang nyuruh? Suruh Maira. Maira. Bu. Ya. Pok, iya, kok masih di warung aja? Ya nonton pertandingan bulu tangkis, anaknya lagi main tuh. Ayah aja mau ke sana. Kagak ah, mendingan gue nonton di mari. Daripada di sono ntar gue jantungan. Ya udah, kok. Ayo temenin deh, kalau gitu. Ayo nonton sini aja. Lu bukannya di sono aja ah. Daftar dulu ya. Eh, Maira. Lu gak ada kapok-kapoknya ya, masih main dukun kayaknya lo aja. Lu main guna-guna ya supaya menang.
Main guna-guna dari mana sih? Itu buktinya ada. Malah coba orangnya, belum ada bukti kan, coba panggil. Apaan main sih? Fitnah-fitnah aja. Ini fitnah. Si Maira main dukun lagi. Kok malah fitnah-fitnah sih, mana orangnya gak setuju? Ini ada yang salah paham. Sepertinya dia salah suka maju. Ada kerusuhan. Ini gue dipitnah tau gak? Ada yang viral nih. Ternyata Maira main dukun. Eh, ngapain pakai kamera kayak gini? Matiin bang, matiin bang. Maira ternyata main dukun. Perusahaan lu, semua. Anaknya curang tuh kok. Bukan, bukan anak ayah. Ini udah jelas-jelas itu anaknya Po. Agak mungkin, itu fitnah. Kemana dia? Kemana dia? Kemana dia? Maira kabur, tidak sportivitas. Wah, entah gimana. Udah jelas-jelas ini curang. Masih aja Po bersilat lidah. Lu mendingan lu pulang deh sono ya. Lu pergi sana, mana bikin gua jantungan. Sana, sana. Iya udah ayo temenin juga. Nemenin malah berisik, bukan ngubilain anak. Ternyata bener-bener pake guna-guna. Ih. Fitnah tau gak? Udah sana, sana buruan. Malah bikin jantungan. Ada api sih. Pakai guna-gunanya. Nyak percaya kok. Nyak percaya amin lu, Mai. Ini pasti kerjaan orang yang kagak suka sama lu, sama babe, sama nyak. Makanya dia tega ngefitnah lu. Maafin Nyak ya, dulu Nyak punya ambisi banget biar Babe jadi juara. Jadi sekarang elu deh yang kena getahnya, elu difitnah orang pakai dukun. Nyak. Udah, lu jangan nangis. Nah kesayangan Nyak ntar hilang cantiknya. Udah. Nyak. Maira mau cerita yang sebenarnya. Mau cerita apa? Pokoknya lu harus jadi pemain badminton yang hebat. Kalau bisa lebih hebat dari Babe dulu. Ya makanya Babe sering-sering latih Maira dong, biar Maira jadi pemain bulu tangkis yang hebat. Iya masalahnya, Mai. Kalau Babe udah sembuh, Babe pasti ngelatih lu. Kata Ali Trafis, saraf kejepit Babe ini sulit disembuhin. Dulu Babe kirain cuma kram-kram doang. Terus sering kesemutan gitu. Lama-lama jadi makin sakit. Tuh, sampai susah digerakin. Ini tekuk sakit. Emang benar-benar gak bisa sembuh. Katanya ahli terapis, kalau Babe pengen sembuh, mesti rajin terapi. Babe itu butuh waktu yang lama banget. Yang bikin Babe pusing. Kayaknya mahal, nih. Ya makanya Babe semangat dong, biar sembuh ya. Kan Babe udah bilang tadi, Mai. Biayanya kagak murah. Be, gimana kalau gini aja? Maira punya ide. Gimana kalau misalnya Maira belajar jadi ahli terapis biar bisa sembuhin Babe? Tapi jangan lah, Mai. Lu mesti harus jadi pemain badminton. Jangan jadi ahli terapis. Lu cewek. Boleh ya, Be. Biar Babe cepet sembuh. Setuju ya? Setuju ya, Be? Jadi begitu ya? Nyak minta maaf ya sama lo. Iya, Nyak. Nyak yang kagak ngerti perasaan lo sama Babe. Maafin Nyak ya.
IQOS, stay curious. Fiona, kerjaan gua udah beres. Yang belum beres itu si owner gua. Gimana, lo mau bayar cash atau transfer? Iya bro. Kebetulan gua udah bawa cashnya nih. Coba deh, lo hitung dulu. Kerjaan kalian berdua bagus deh. Acting bapak juga keren banget. Iya dong. Sip. Gimana? Lunas ya? Oke? Oke. Gue cabut dulu. Oke, hati-hati ya. Iya. Woi! Oh, ini ternyata kalian bersekongkol. Fajar, ini gak seperti yang lo lihat kok. Udah deh, kamu tahu sendiri kan aku gak suka basa-basi. Ini mau aku viralin videonya, atau kamu mau tanding ulang lagi buat final? Oke, aku bakal ulang pertandingan lagi. Selamat datang di Sport Today, program paling update seputar dunia olahraga. Halo, sport lovers, apa kabarnya? Kembali bersama dengan saya, Evelina Witanama di Sport Today. Tempat di mana kalian bisa memperoleh segala informasi seputar dengan dunia olahraga, terkontroversi, terviral, dan menjadi perbincangan di mana-mana. Sport Today, setiap hari jam 8 malam. Di Sportstars. Semua orang punya kesenangan masing-masing. Apa aja dilakukan demi kesenangan mereka ini? Ayo cari tahu banyak hobi seru yang mungkin kamu juga suka. Kita emang hobinya sebenarnya lebih ke overland camping. Royal Riders! Indonesia! Rojak! Lugas! Bodas! People and Hobbies. Setiap minggu jam 7 malam. Di Okezone TV. Ini bukan perbincangan biasa. Menjadi pemimpin itu menurut saya harusnya sih semua orang mampu ya. Yes. Hanya tergantung lagi kembali lagi kepada backgroundnya. Faktor-faktor risiko lain berperan sehingga menjadi pemicu sehingga dia akhirnya memutuskan begitu untuk melakukan tindakan bunuh diri itu. Saksikan Chief Talk setiap Sabtu dan Minggu jam 12:45 siang di Okezone TV. Jabatan aparatur sipil negara atau ASN bisa diisi oleh prajurit NI dan personel Polri, begitu juga sebaliknya. Wakil Presiden diberikan tugas khusus oleh Presiden, tapi melaporkan pada Presiden. Dinilai sangat penting guna mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Sindo Malam. Di Sindo News TV, Beyond Headline. Jangan langsung jawab. Paham maksud saya? Siraman Kalbu bersama Ustadz Danu. Di Muslim TV. Dua game show yang selalu menghibur kita semua. Selalu ada keceriaan dan kehebohan yang dihadirkan di sini. Bermain menebak survei di Family 100. Dan bawa pulang banyak hadiah di Super Deal Indonesia. Lanjut, deal. Deal. 11.348.000 rupiah, Bang. Saksikan Family 100 dan Super Deal Indonesia di Entertainment. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Dewi Salsabila di World of Muslim. Nah, hari ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk jalan-jalan ke salah satu tempat pariwisata ataupun salah satu tempat jalan-jalan dan hangout yang paling terkenal di Korea Selatan. Dan sekarang aku akan ajak semua teman-teman World of Muslim TV untuk lebih dekat lagi dan melihat gimana sih semainan dan juga pemandangannya kalau udah mau jam sasa kayak gini. World of Muslim setiap hari jam 6:30 malam di Muslim TV. Lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Hutan gunung sawah lau
Ayo Mayra. Ayo Mayra. Gus, Gus. Terakhir ya, Be. Mayra lawan kampung sebelah. Mayra gak mau tanding lagi. Mayra kan maunya jadi ahli terapis, kayak waktu itu yang kita omongin. Ya, Be. Mbak Be masih ngedukung, kan? Doain ya, Be. Itu mau ngapain ya? Udah nyak, biar ayah aja yang bawainya. Tetep HP-HP ini mau masang gini, ayah bisa sendirian. Udah, gak usah repot-repot. Biar ayah yang masangin. Nyak. Lu yang gak usah repot-repot, Fit. Biarin ayah bisa, ayah sendirian. Nyak, gak usah capek-capek. Udah, biar ayah aja yang naik, oke? Udah deh. Minggirnya, minggirnya. Tuh, jadi kagak enak nih ayah ngerepotin lu, Fit. Apa-apa ya, ya baru kenal aja. Hati-hati. Jadi gimana? Gimana apanya? Ah, bisa dong. Ayah ngelamar Mayra. Pan bukan lo yang nemuin Mayra, Pit. Tapi nya, ayah kan udah berusaha semaksimal mungkin. Udah berikhtiar pun. Gimana nya? Masa masih gak bisa nya? Pit, setelah ayah pikir-pikir nih. Lo itu pantesnya nyari motor hilang ketimbang nyari orang hilang. Masa kayak gitu sih nya? Iya. Kalau gini mah gue nyesel masang-masang begituan. Lagian siapa yang nyuruh? Lu kan ujuk-ujuk main manjat aja, lu yang masang nih pelang. Orang tadinya gue yang mau manjat. Awa amat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok dia ngambek sih? Anjil. Gua mau nanya sama lu, apa bener lu sepupuan sama Mayra? Kalau iya kenapa, enggak kenapa? Aduh, kering bener jawaban lu ya. Kalau sampai lu ngebohongin gua, hidup lu bakal bermasalah terus. Emang kenapa? Lu masih nanya kenapa? Mayra mau gue lamar. Dari kecil ya, gue udah dijodoh-jodohin sama babe gue. Ingat ya, kalau sampai lu ngebohongin gue, lu bukan sepupunya Mayra, gue kasih tahu semua warga ya, biar lu diarak karena tinggal serumah lu. Itu aja. Catat itu.
bercanda doang. Gue bukan mau ngajak berantem. Beneran dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngambil kacamata. Gue pikir pengen nyabut golok lu. Awas lu ya. Motor tuh motor. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau menatapku. Jadi salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat senyummu. Aku tak kuat. Ngapain sendirian di luar ini liatin apaan? Enggak, kagak ngapa-ngapain. Cuma lagi nyariin bintang tuh. Lihat tuh banyak banget. Lihat cantik. Mana bisa? Lihat aja tuh. Banyak kan? Gak ada. Mana sih orang gak ada? Jangan bohong. Suka, suka, suka sama kamu. Suka sama kamu. Aku boleh ngomong sama kamu gak? Mau ngomong apa? Ikut sih. Dari tatapan mata kamu, saya bisa tahu. Semoga ini gak salah ya. Emangnya kenapa? Kamu suka sama aku kan? Sejujurnya dari kemarin juga aku pengen bilang kalau aku juga suka sama kamu. Kamu mau kan jadi itu. Kamu bengong aja dari tadi. Sambut lu. Mau tidur dulu ya. Mantan gue bikin konsentrasi gue hancur. Oh, jadi ini mantan lo. Kenapa? Lo takut Fena kenapa-napa sama gue? Oh, oke. Memang cinta sungguh indah. Jadi benar, Fena mantan lo. Kenapa putus? Kan cantik. Terus putusnya kapan? Udah lama. Lo udah hebat dan mandiri, Mai. Udah nggak ada lagi kayaknya yang perlu gue lakuin di sini. Ya, Mai, makasih banyak ya. Saya udah diterima di sini. Makasih juga atas urut dan jamu gratisnya. Kayaknya saya udah nggak diperlukan lagi di sini. Makanya saya pamit.
Maaf ya kalau saya banyak salah. Bang, lihat nih bang, piala nih. Ini didapat dari anaknya abang. Si Maira bang, berhasil jadi juara sesuai harapan abang. Mudah-mudahan abang ikut seneng ya di sana ya bang ya. Tuh bang, bangga kan? Bang, abang tahu kagak pelatihnya keren, ganteng bang. Kayaknya cocok jadi mantu kita bang. Namanya Fajar. Bentar ya bang, HP-nya bunyi. Ayo angkat dulu ya. Ya si Fajar, ngapain sih serumah aja pakai ngering pesen di handphone segala. Ya, Mai, makasih banyak ya. Saya udah diterima di sini. Makasih juga atas urut dan jamu gratisnya. Kayaknya saya udah nggak diperlukan lagi di sini. Makanya saya pamit. Maaf ya kalau saya banyak salah. Mai, Mai, Maira, Mai. Oh, apa sih ya pagi-pagi gini udah teriak-teriak? Mai, Fajar, Mai. Fajar, Fajar kenapa? Orang masih tidur. Fajar, ya ampun. Kok Maira bangunin, masih tidurnya? Hantu dia. Pergi dianya. Ini coba lihat, no. Baca dah. Baca. Fajar! Tega ya main pergi-pergi aja. Kasian taunya, nangis-nangis. Kamu gak pikirin perasaannya ya? Ya aku sih gak apa-apa kamu pergi, tapi kasiannya. Kamu beneran gak apa-apa kalau saya pergi? Kamu tuh kayak pohon pisang ya? Hah? Pohon pisang? Ya punya jantung tapi gak punya hati. Aku tuh suka sama kamu. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau menatapku. Jadi salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat aku lihat nih, ayo lagi ngelamar Maira dong kalau gini ceritanya. Itu namanya bukan jodoh lu. Aduh, gak demen banget ah. Fit, tau gak motornya Pak RW hilang lagi. Halo anak. Dicariin dong. Ayo emang hebat. Fajar akhirnya jadi mantu. Jadi salah tingkah bicara sama kamu.